Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi cara membuat senar menjadi lebih kuat 10 kali lipat. Senar murahan jadi lebih kuat menjadi seperti senar mahal ya teman-teman. Jadi ikuti terus videonya sampai selesai supaya teman-teman tahu bagaimana cara mengolah senar ini menjadi lebih kuat. Nah, ini sebelum saya olah ya. Jadi ini tes sebelum saya olah, ternyata mudah putus karena memang harganya murah sekali ya, hanya 7.000. Tapi dengan pengolahan ini nanti senar menjadi lebih kuat ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita cari tahu bagaimana cara pengolahannya. Nah, oke, teman-teman, ini adalah daun bambu. Jadi, saya akan mengolahnya dengan daun bambu. Ini daun bambu bisa daun bambu apa saja ya. Enggak harus daun bambu ini ya. Tapi daun bambu apa saja bisa digunakan. Bagaimana cara mengolahnya? Ini adalah resep dari Korea ya teman-teman. Dari teman saya yang di Korea. Itu katanya daun bambu konon katanya ini bisa menguatkan senar. Kita akan coba langsung di sini, langsung tes bagaimana cara kekuatannya setelah kita olah dengan menggunakan daun bambu ini. Pastinya banyak sekali ya di dekat rumah teman-teman semua daun bambu ini karena sangat mudah dicari. Kita langsung saja ya, taruh daun bambu ini di wadah ya, wadah apa saja, yang penting kalau kena panas tidak leleh. Ini saya taruh tempat untuk memasak air ya, biasanya saya buat mie itu pakai alat ini, tapi kali ini saya akan menggunakannya untuk merebus daun bambu dulu. Jadi kita kasih air biasa ya, air biasa, air dari keran ini. Kita akan mengolahnya dengan kompor. Kita akan olah, dipanaskan dulu, nyalakan dengan api besar. Kita tunggu sampai air ini mendidih ya teman-teman. Ingat, tunggu sampai air mendidih. Nanti dari daun ini akan keluar warna hijau. Tunggu sampai mendidih dan airnya berubah menjadi hijau. Kemudian kita masukkan senarnya. Ya, kita tunggu selama 5 menit menunggu air mendidih ya. Nah, ini sudah 5 menit. Air sudah mendidih. Ini waktunya kita masukkan senarnya. Jadi teman-teman kalau ingin masukkan bisa apa, menaruh senar di kayu atau gimana, atau tempat yang penting bukan besi ya. Nah, kalau ini langsung saya masukkan saja. Kita taruh bawah aja supaya bisa direbus dengan sempurna ya. Kita tunggu sampai 10 menit kemudian di saat air mendidih. Nah, ini sudah sempurna ya perebusannya. Kita ganti airnya supaya cepat dingin. Ini kalau dipegang panas sekali ini. Nah, kita buang airnya, ganti dengan air dingin. Otomatis akan menjadi langsung dingin ya. Keuntungannya rebus senar itu sangat-sangat bagus ya teman-teman. Pertama, senar menjadi kuat dan lentur. Jadi senar tidak kaku lagi, tidak mudah keriting. Ini keuntungannya ya. Dan lebih lagi,
menjadi kuat ya. Ini tempatnya menjadi melentot-melentot, guys. Ini karena panas ya. Tapi tidak masalah karena tidak merusak senar itu sendiri. Bahkan senar itu menjadi lebih mantap ketika kita gunakan untuk leader mancing, untuk mancing ya, untuk senar pancing. Jadi jika teman-teman mau merebus, bisa memindahkan senar tersebut ke kayu atau apalah, yang penting tidak leleh ketika tidak merusak senar. Atau besi itu jangan pakai besi ya, jadi lebih baik pakai kayu. Sekarang kita tes langsung apakah senar ini sudah berhasil menjadi kuat. Nah, kita tes di sini ya teman-teman. Keuntungannya juga banyak, yaitu senar bisa menjadi mudah tenggelam di dalam air ya teman-teman. Nah, kita langsung tes kekuatannya setelah kita rebus selama 10 menit di dalam air mendidih. Ternyata sangat-sangat kuat ya teman-teman, sangat kuat dan lentur. Ini sangat molor. Nah, tangan sampai terasa sakit ya. Tadi sebelum kita rebus diginikin saja udah putus, tapi sekarang jadi sangat kuat, 10 kali lipat dari senar aslinya. Semoga tips ini, cara membuat senar menjadi kuat, bisa bermanfaat bagi teman-teman mancing semua. Gak perlu senar mahal, yang penting kita bisa mengolahnya, pasti bisa menjadi kuat. Manfaatnya sangat banyak sekali, yaitu pertama adalah anti keriting, menjadi lentur, menjadi kuat, serta mudah tenggelam di dalam air. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.